Oke teman-teman, sebelah kiri ini ada perbaikan jalan ya, dan kanan tuh ada Menara Eiffel miniaturnya ya. Kita menuju kantor Desa Sukamulya teman-teman. Setelah beberapa minggu yang lalu saya review proses bangunan ataupun pengecoran hampir rampung ya. Ini ada seperti biasa pemasangan kerangka-kerangka besi-besi coran. Ini baru teman-teman yang sebelah kiri ya, coran baru. Kita menuju ke restoran Nuansa Alam. Oh, ini pemasangan ya, nat-nat ya, aspal ya, setiap sisi-sisinya. Wassalam. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Oke, teman-teman lanjut lagi ya. Bersama teman-teman dan kawan-kawan lainnya ya, lanjut lagi perjalanan. Ini Istana Jaya ya. Kiri tadi ke Rawa Gede. Jalan udah oke, udah enak. Oke teman-teman, sebelah kiri ini ada perbaikan jalan ya, dan kanan tuh ada Menara Eiffel miniaturnya ya. Wait. Kita nanjak terus. Telkom Sukamulya Village. Sebelah kiri ada kafling nih. Banyak komunitas motor ya. Sebelah kiri juga tadinya sawah jadi kafling ya. Eskavator.
Cukup terik juga ya. Oke, hati-hati, ada lubang ya. Mataharinya sangat menyengat. Banyak kobangan sisa-sisa hujan semalam hari Jumat ya. Masya Allah, mataharinya cukup terik. Kita menuju kantor Desa Sukamulya, teman-teman. Setelah beberapa minggu yang lalu saya review proses bangunan ataupun pengecoran hampir rampung ya. SDN Sukamulya 01. Ini depan kantor Desa Sukamulya ya. Ini ada seperti biasa pemasangan kerangka-kerangka besi-besi coran. Ini baru teman-teman ya, sebelah kiri ya. Coran baru. Kita menuju ke restoran Nuansa Alam. Oh, ini pemasangan ya. Nat-nat ya, aspal ya. Di setiap sisi-sisinya. Nuansa Alam. Ini adalah pesantren ya. Pesantren Imtizaz Al-Islami. Oke, teman-teman, ini ada buka jalur tutup ya. Kalau motor kayaknya lewat, mobil ditahan ya. Oke, kita lewat coran ya.
mobil lewat bawah tuh teman-teman. Kita menuju ke Sukamakmur, Pasar Sukamakmur. Oke, hati-hati dengan kontur jalan yang tidak rata. SDN Sukamulya 02. Oh, ke bawah kira. Tuh, wih, mantap. Figurnya gokil. Bidan Sandi Nur Khatimah. Oke, itu kadu ya. Atau duren. Oke, kita berada di resto ataupun saung Sabin. MPM Resto Saung Sabin Resto. Oke teman-teman, video saya akhiri sampai di sini ya. Ini di Pasar Sukamakmur. Jadi di persimpangan ini kita belok kiri ke arah Sentul atau Citrep. Kalau kanan itu rute daya ataupun rute jalur alternatif. Video saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah ucapan. Dan disengaja ataupun tidak sengaja, saya hanya manusia biasa terlepas dari kesalahan. Akhir kata, Vian TV melaporkan dari Jalur Puncak 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.